kita ada di atas awan. Di sini banyak sekali anak muda, cewek cowok itu vulgar vulgar kalau pacaran. Kita di mana ini? Ayo cerut deh. Sragen, Sragen, kita di pintu tol Sragen. Mantap jiwa. Kalane mau mantap. Jalannya sawah-sawah, tapi mantap. Kita bisa gaspol mentok-mentok. Daerah Sragen, gak ngerti tepatnya di mana. Dekat pintu tol itu tadi. Tapi dari tadi jalannya memang cor-coran, terus cenderung sepi, los, lurus. Mantap kak, mantap kak, unik banget, mantap lah, mantap lah. Sekarang jam 9.45, artinya kita sudah menempuh, kita berangkat dari rumah jam 4.17. Ya kurang lebih 5.5 jam lah kita, 5.5 jam kita buat istirahat tadi agak lama, ngopi-ngopi, foto-foto. Wah, berisik. Satu lagi, wah berisik. Sudah boros, berisik, gak bisa lari. Tanyur, tanyur. Hei, kalem, hei, kalem, hei. Golek pom, golek pom, cu, 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 golek pom. Timbangannya nyetut hari ini, kok, cu. Gak usah dibetot, cu. Emang sawah ini, gak nopom, cu. Wih, yoy, aku yontek, cu. Wah, gak sadar aku yontek aja. Johan ini intercomnya gak budek tapi bisu dia. Mikir rusak lur. Ayo aja Johan kok. Ini kan ngomong dewe kalau gendeng aku. Golek pom, golek pom. Aku yontek lah, kayak sadar. Tutup kan, mateng kan. Kita ada di wilayah yang sangat terpencil dan primitif. Dimana pom jam 10 sudah tutup, jam 9 sudah tutup. Mateng kan, cing. Di sini pipi saya, cing. Pedae di PPC aja. Waduh. Bahaya iki lek gak ono pom, cu. Mari ngene wis mlebu wilayah pegunungan, cu.
Kata-kata. Si lo kena matahari enak ya ngete. Kita ada di atas awan. Penampakan gunung-gunung Merapi, Merbabu. Gunung apa ya buka ro? Nampak terlihat jelas setelah kabut mulai tersingkirkan. Ngantuk lek. Menyala visorku. Kondisi di puncak sangat ramai. Lanjut. Yo. Oke, ayo. Udah mulai ramai. Gak kondusif. Kita turun lagi aja. Cari mie goreng panas enak iki koyoke. Asu. Yo. Kita sekarang ini ada di Jawa Tengah di puncak Gunung Telomoyo. Banyak sekali yang ini view-nya bagus iki. Iki masuk wilayah Ndiki Ju, Magelang ya Ju. Oh ya lali, jalan bisu. Wah, inilah tambah keren ini. View gunungnya keren, kelihatan kena sinar matahari jadi bagus. Nah ini skydeck, ada skydeck. Sayang sekali tutup skydecknya. Dingin banget, 17 derajat. Enak tapi seger. Enggak terlalu menusuk sih. Lagi ada lomba lari maraton. Duh, banyak rame. Iki ta cu. Iki ta. Kan nggon salat cu. Wis nang warunge emak iki mang ae lho. Ono masjid nang ngarepe. Ayo, wih. Nang kene ta. Ya ayo parkir kuno jurut. Diwale ae madhep diwale ae. Diwale ae. Kok metu mu angel. Kene, hop.
Oke guys, ini kita tadi sudah makan-makan, sudah sedikit tidur di warung, dan kita sekarang mau turun meninggalkan puncak Telomoyo. Rute selanjutnya, tujuan selanjutnya kita ke Semarang. Oh, kalau di sini banyak Taf, banyak Verosa. Kalau di Bromo itu Hardtop. Nah, kita ke Semarang, geser. Kita bermalam di Semarang, baru besoknya kita pulang. Nanti di Semarang kita eksplor kotanya aja. Dan di Telomoyo ini fasilitasnya cukup lengkap sih, kalau saya lihat warung-warungnya, harganya ya normal, normal. Terus fasilitasnya bersih, lengkap, toilet, musola ada, parkiran. Mana ya, sinyal ada walaupun agak sedikit lemot. Willy Willy Mio. Tapi ya itu tadi waktu di warung agak terganggu konsentrasi, nggak tahu kenapa kok di sini banyak sekali anak muda, cewek cowok itu vulgar vulgar kalau pacaran, sampai Johan itu nggak bisa tidur, bangun terus gitu. Ya Jo. Oh ya lali, Johan bisu. Oke, kalau kesan pesan di Telomoyo ini ya jauh, lo dari tempat kita 8 jam, tapi worth it sih, worth it. Kalau disuruh compare sama Bromo gitu ya, Bromo terlalu banyak drama. Tiket tuh di sini masuk cuma 15.000, sudah nggak ada lagi, sisanya nggak ada bayar-bayar lagi. Paling parkir motor tadi di atas, kalau mampir ke warung-warung itu parkir motornya cuma 2.000 gitu. Aksesnya oke, udaranya mantap lah, 17 derajat sekarang, 24 kayaknya, ya sekitar 24 siang hari ini, jam 10-an jam 9.20, setengah 10. Sejuk. Kayaknya kesini lagi oke. Okay. Jadi bisa diagendakan lagi. Oh, hutan-hutannya, hutan apa sih? Pinus ta? Pinus Pojati. Ya wes lur, kita lanjut perjalanan dulu, nanti kita sambung lagi. Yoi.